Pemirsa, di Depok, Jawa Barat, dua emak-emak berhijab kompak melakukan aksi pencurian tiga ponsel milik pegawai toko pakaian. Para pelaku beraksi dengan modus sebagai pembeli. Dia udah tahu ini. Lihat orang ini. Dari kamera pengawas CCTV, dua emak-emak memantau situasi dalam sebuah toko di Jalan Raya Proklamasi Sukmajaya Kota Depok. Ini handphone coklat dan 23 dong. Setelah dirasa aman, kedua mak tersebut langsung menggasak tiga ponsel milik pegawai toko yang sedang diisi daya lalu kabur. Aksi pencurian baru diketahui pegawai toko 30 menit kemudian. Menurutnya, kedua mak-mak pencuri ponsel tersebut sempat berpura-pura sebagai pembeli. Ya, lihat-lihat pantau-pantau situasi dulu. Habis itu dia ngambil HP, pertamanya satu, habis itu dicabut dua langsung, jadi tiga diambilnya. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan pencurian ponsel ke Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.